Alhamdulillah cukup. Rasa macam tak cukup sebab yang ialah barang pun semua sekarang pun boleh tahan harga sekarang kan. The government, they are already getting pension. Accept it lah. Because if you are not in government, you got no pension. Tak cukup. Tak mencukupi dengan sara hidup yang begitu tinggi hari ini. Memang tak cukup. Tak cukup sekarang setakat ni. Pasal kos sara hidup semakin meningkat. Tak cukup. Mungkin tidak kot. Bagi saya, kalau saya... Saya kerja private, so tak ada macam, tak ada pencen apa semua. So bagi yang kerja kerajaan semua tu ada pencen. So pada pendapat saya, yang kerja kerajaan tu rasa bersyukurlah. Got a little bit, sikit duit. Kita family, ada keluarga, anak, cucu semua. Mesti bayar bila rumah semua sewa. Mesti bayarlah, itulah tercukup. Mungkin ada certain yang dia punya pension tu a bit low, so I rasa perlu revise balik. Kena kaji balik lah dia punya pasal untuk pembayaran pension. Yeah. Kalau boleh kita nak raya lah. So to me, if you get pension, okay lah. Then zero lah. Tu tak berapa adil. 50-50 sebab tak semua yang gaji sebelum tu, kan dia akan mengikut gaji. So ada yang gaji tinggi, ada yang gaji sederhana. Oh, it's very little money. Because I work in clinic also, I get the money, the little money, pension. Itu saya setuju juga, kalau dibayar dengan yang baiklah. Yeah, that's good lah. Bantuan tu setujulah, tapi jumlahnya kena banyak jugalah. Saya rasa kerajaan kena ambil inisiatif lah daripada masa dan ke masa untuk membantu golongan pesara ni. Saya rasa itu tindakan yang baik, membantu pesara untuk mendapat duit tambahan menanggung kos hidup yang makin meningkat. Pendapat saya sangat bagus. Saya setuju yang tu, memang harap kerajaan dapat bantu pesara-pesara yang mana terkesan lah dengan kos sekarang ni apa semua untuk meringankan lagi beban mereka. Tindakan kerajaan untuk menetapkan pensyen pesara dibayar mengikut amaun asal dan bantuan khas PKKP tentunya memberi impak positif kepada kira-kira 720,000 pesara kerajaan. Jelas menunjukkan kerajaan Madani sentiasa menghargai sumbangan pesara dan prihatin dengan kebajikan pesara.